keutamaan Al-Fatihah ya, karena doa yang terkandung di dalamnya itu yang paling istimewa, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menunjukkan keistimewaan surat Al-Fatihah. Ya, banyak keutamaannya. Justru banyak dalil yang menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah itu menunjukkan keutamaan tersendiri. Al-Fatihah artinya pembuka Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah adalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Yang disebut dengan sab'ul matsani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Di rakaat pertama baca, nanti di rakaat kedua baca lagi, di rakaat ketiga baca lagi. Itu namanya sab'ul matsani, yang dibaca berulang-ulang. Iya. Adapun disebut induk Al-Qur'an karena Al-Fatihah merangkum secara global makna-makna Al-Qur'an, mulai dari hakikat tauhid, tentang hukum-hukum, tentang dosa dan pahala, tentang jalan kehidupan manusia, ya, dan seterusnya. Hadza shiratun mustaqim.